Kemudian ayat yang seterusnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan sebutlah wahai Muhammad apabila kami, di sini dia kata tak kata saya tapi dia kata kami. Wa idh qulna lil malaikati, bukan lil malaikatu, pasal ada huruf lam baris bawah, lil malaikati usjudu. Usjudu, di situ kalau nak mula bacaan dengan perkataan itu dibaca usjudu, bukan isjudu. Usjudu baris hadapan, nama dia hamzat al-wasl, hamzah wasal. Kita tengok huruf yang ketiga, kalau baris atas atau baris bawah dan kita nak mula bacaan dengan hamzah wasal, kita baca baris bawah. Kalau huruf ketiga baris, baris hadapan dhammah, baris hadapan yang asli atau asal. Apa maknanya asal? Bermakna bila kita tukar perbuatan itu dengan ganti-ganti nama yang lain, huruf ketiga tu tetap baris hadapan, tidak berubah. Contoh kalau kata usjudu, kamu semua, antum, kamu semua usjudu. Tapi kalau seorang, usjud, usjud, baris hadapan. Kalau dua orang, usjuda, usjuda, baris juga baris hadapan. Baik, kalau orang susah nak tahu ini baris asal atau tidak asal pasal dia tidak berbahasa Arab, kata kat dia ada lima perkataan sahaja dalam Al-Quran. Ada lima perkataan, huruf ketiga baris hadapan tapi bukan asal. Hafal perkataan tu je. Perkataan yang pertama ibnu, imshu, iqdu, imdu, itu. Kalau orang tanya kata, ini lima perkataan saya, nak hafal sekarang susah sikit. Dalam mengantuk. Tapi ada satu perkataan, mungkin orang dia ini huruf ketiga baris hadapan, padahal huruf ketiga baris atas. Perkataan ittaqu, ittaqu. Kita ada alif, ta, kemudian qaf. Ittaqu. Orang tengok kata huruf ketiga baris hadapan, kena baca uttaqu, uttaqu, salah. Dibaca ittaqu. Kenapa? Pasal huruf ketiga baris atas bukan hadapan. Huruf ketiga apa? Alif, huruf satu yang pertama. Kemudian ta tu dia ada sabdu. Ta, itta, ta tu ada sabdu. Sabdu ibarat dua huruf. Maksudnya kalau kita pecahkan jadi ibarat dua huruf yang sama, satu bertanda mati, yang kedua berbaris. Jadi ittaqu. Jadi huruf ketiga huruf ta bukan qaf. Jadi itulah kita baca ittaqu. Ini hamzatul wasl.